Assalamualaikum minasan, annyeonghaseyo. Welcome to my channel. Loh, kok my channel gitu kan? Karena di sini gue sendirian tanpa si Rere gitu kan. Jadi tadi tuh gue habis ke salah satu minimarket dekat rumah gue. Nah, gue tuh tadi nemuin ini. Ya ampun, gak disangka tuh ada di salah satu minimarket gitu. Biasanya kan kalau kayak beli gini kan harus ke restonya langsung atau kita makan langsung di sana gitu kan. Jadi kita masak dulu dan nanti kita cobain gimana rasanya. Jadi guys, ini tuh sedikit cerita. Tadi tuh kita mau berangkat dan motornya tuh kayak gini, sambil kita nunggu mateng gitu kan topokinya. Nih motornya tuh kayak gini. Tadinya tuh kita udah minta buat nggak berangkat gitu, buat beli gitu. Dan akhirnya nyala. Oke guys, nih jadinya tuh kayak gini. Sekarang sembari ditemani dengan es coklat. Sebelum kita makan, seperti biasa membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Jadi ini tuh topoki. Terus tadi tuh kan sekalian dicampur sama mie. Iya, lu complok. Ya, tisunya jauh banget, Mai. Tolong, Mai, tisunya. Jadi ini tadi kan sambil pakai mie. Jadi ada mie-nya. Tuh. Pakai telur juga. Sama ini topokinya. Oke, kita mulai makan aja guys. Kita cobain ya gimana rasanya. Kita cobain kuahnya dulu. Enak sih. Tapi kalau dibandingin sama yang ada di langsung di sananya gitu, langsung di tempat makannya gitu, kayaknya ya kalah lah ya. Yaudah kita makan ya guys. Ini kita cobain topokinya satu dua. Ya. Kenyal, enak. Rasanya tuh nggak kayak yang sebelumnya kan kita aku sama Rere tuh udah pernah bikin konten topoki. Nah, sama topoki yang ini tuh enakan ini gitu. Terus gurihnya juga enak gitu. Enak. Tapi ini juga tadi aku campur sama bumbu Indomie. Yang foto ininya. Kita cepetin aja kali ya sampai hampir mau habis. Nanti reviewnya di belakangan aku kasih tahu gimana rasanya, terus gimana itu ya.
Ini tuh enak banget. Kenyal banget. Berasa gitu ketan, ketannya apa? Pakai ketan apa enggak sih? Beras ketan kan ini masuknya. Jadi itu enak. Buat kalian yang pengen cobain tteokbokki dari Mujige, bisa langsung melipir ke minimarket terdekat. Mungkin ada. Tapi kemarin tuh aku tuh beli. Eh, enggak, maksudnya tadi tuh beli apa namanya? Rebutan tinggal satu doang. Jadi tuh enggak udah stoknya juga kayaknya enggak banyak gitu di minimarket gitu. Itu bener-bener rasanya tuh ya walaupun nggak sama gitu ya sama rasa di restonya langsung gitu, tapi tuh enak gitu rasanya walaupun bikin sendiri gitu, nggak kayak yang lain kan. Kalau yang lain biasanya makan di tempat tuh enak, eh pas bikin sendiri gitu kan, beli gitu yang kemasan gitu bikin sendiri, eh nggak enak rasanya. Tapi kalau ini rasanya lumayan lah enak. Oke, aku siapetin ya guys, sebenarnya aku nggak makan sendirian. Di belakang ada yang lagi makan juga. Ditemani oleh sponsor. Sponsor bukan lah. Temani oleh dia. Tinggal telurnya guys. Ya Allah, aku buka-buka jatuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngadi-ngadi. Ah, udahlah, pakai sendok aja. Soan sih pakai sumpit, gaya-gayaan. Habis guys. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis juga ya Allah. Sampai kenyang banget. Ini juga tadi kalian bikin es coklat. Ngerasa sepi gak sih? Ya Allah, sepi banget ya, nggak ada Rere gitu. Biasanya berdua, ini sendirian gitu. Kayaknya sepi banget. Oke guys, ini kan udah habis. Tuh udah habis. Minumnya juga udah habis. Semua sudah habis. Jadi kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah, hirobil alamin. Pokoknya guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ingat, gratis tis-tis. Dan jangan lupa share ke
semua grup-grup kalian, pokoknya share ke semua teman-teman kalian biar nonton Sasa dan Rere. Walaupun sekarang cuma ada Sasa doang, nggak ada Rere-nya, tetap harus nonton, nggak boleh di skip, harus nonton ya. Bye bye.